Okay, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammi bil khair amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah Fussilat ayat 34. Ya, pengajaran yang lepas sampai berapa? 18 sudah. Bukan buat sekali. Okay, cuba tengok maksud dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuz'un. Pada hari itu dihimpun musuh-musuh Allah ke neraka dan mereka di bahagi-bahagikan. Maksudnya ikut apa tu? Kumpulan tu ikut apa? Ada pendapat mengatakan ikut kaum. Kalau kaum apa ni, ahli neraka daripada kaum Nabi Nuh, dia sama-sama dia je. Kalau daripada kaum Nabi Lut, sama-sama dia. Ada pendapat yang kedua mengatakan dibawa ke neraka mengikut dosa, jenis dosa. Kalau yang syirik, sama-sama syirik. Yang rasuah, sama-sama rasuah. Yang curi duit rakyat, sama-sama curi duit rakyat. Dia akan jumpa balik lah. Okey, hatta iza ma ja'uha. Sehingga apabila mereka, iaitu ahli neraka, mendatangi neraka, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum. Pendengaran mereka, penglihatan mereka dan kulit mereka akan menjadi saksi dengan apa yang mereka lakukan. Jadi saksi tak perlu cari daripada luar, sebaliknya daripada tubuh kita sendiri. Lalu ahli neraka mengingkari. Ini ayat 19 sampai 24.
dia gabungkan 19 sampai 24 pengajaran dia. Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kamu menjadi saksi ke atas kami? Kulit menjawab, Allah yang memberi kami kuasa untuk bercakap dan menjadi saksi. Kerana Allah berkuasa memberi apa saja untuk bercakap. Dia telah menjadikan kamu kali pertama dan kepadanya kamu dikembalikan. Kemudian, apa yang kamu sembunyikan daripada untuk menjadi saksi ke atas kamu, untuk telinga kamu, mata kamu, kulit kamu menjadi saksi, kamu sembunyikan. Walakin apa tu? Tak jelas ayat saya ni. Walakin zanantum. Akan tetapi kamu bersangka sesungguhnya Allah tidak tahu banyak kebanyakan apa yang kamu lakukan. Maknanya kamu tak boleh elak daripada pendengaran kamu, penglihatan kamu menjadi saksi. Wazalikum, itulah sangkaan kamu yang kamu sangka terhadap Tuhan kamu. Iaitu bila Tuhan orang tak ada, kamu ingat Allah tidak tahu. Dan sangkaan kamu itu ardakum, membinasakan kamu. Sehingga jadilah kamu orang yang rugi. Dan Allah perli. Kiranya mereka bersabar, maka yang terbaik bagi mereka adalah neraka. Neraka tempat tinggal mereka. Jadi kalau nak sabar, sabarlah. Wa in yasta'tibu, dan sekiranya mereka mohon untuk bertaubat, maka Allah kata tidak ada peluang untuk mereka bertaubat. Okey, pengajaran pertama. Neraka adalah benar. Neraka adalah benar. Dan telah disediakan. Yang kedua, Allah ada musuh. Allah ada musuh sebagaimana Allah ada walinya, iaitu orang-orang yang beriman. Yang ketiga, ahli neraka akan diheret ke neraka secara berpecah. Mengikut umat masing-masing ataupun mengikut jenis dosa masing-masing. Hari ni pasal apa? Lelaki penuh ha? Kenapa lelaki penuh hari ni? Perempuan pula tak penuh ha? Ini antara perkara ajaib lah. Susah nak cari keadaan macam ni. Okey, yang keberapa?
Anggota badan manusia akan menjadi saksi dan akan bercakap pada hari kiamat. Anggota badan manusia akan menjadi saksi dan akan bercakap pada hari kiamat. Yang kelima, anggota badan manusia pada hari kiamat akan menjadi musuh dan menentang tuannya. Yang kufur kepada Allah. Ya, kalau dia jadi saksi untuk perkara kebaikan, okey. Okey, yang ke? 6. Anggota badan manusia juga kenal Tuhannya dan tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, mereka sentiasa mentaati apa yang diperintah oleh Allah. Yang ke 8. Yang ke 7. Semua manusia akan kembali kepada Allah, sama ada yang beriman ataupun yang kufur. Maka tidak ada faedah lari daripada Allah di dunia. Yang ke-8, orang-orang yang berdosa sentiasa menyangka bahawa Allah tidak mengetahui perbuatan dosa mereka. Betul tak? Orang buat dosa memang dia sangka Allah tak tahu, sebab tu dia terus buat dosa. Dan kita sendiri pun ada tak? Ada ketika kita pun tak, kita sangka Allah tak tahu apa yang kita buat. Ada tak
ketika-ketika tertentu. Ada kan? Bila tu? Yalah, biasa buat dosa apa? Mengumpat kan? Ha, lancar aja. Sebab kita tak yakin, Allah tahu, Allah mendengar masa tu. Kalau yakin, kita stop. Ataupun lupa, lupa. Ha? Lupa, Allah tahu. Dia lupa dengan sangka lebih kurang lah. Pernah pernah jumpa orang mengumpat macam tu? Tak pernah kan? Dia kalau dia makan makanan yang tak elok, oh tersilap makan, itu okey. Tapi masa tu tak berdosa pun. Dia bergemuk buat sikit lagi nak habis. Tengok orang yang mencuri di masjid kan, banyak video diviralkan. Dia tahu ada CCTV tapi dia curi. Sebab apa? Dia sangka Allah tak nampak. CCTV tak ada masalah. Jelingan mata pun Allah nampak. Hmm? Jelingan mata pun Allah nampak. Tak, tak jeling pun Allah nampak. Tak jeling pun Allah nampak. Terlintas dalam hati dah Allah tahu dah. Yang ke 9. Sangkaan bahawa Allah tidak mengetahui amalan manusia telah membinasakan ramai manusia di dunia dan di akhirat. Bila dia sangka je Allah tak tahu, dia akan buat apa saja dosa kan. Akhirnya kat dunia dia akan binasa sebab hatinya semakin keras. Dan kemuncaknya dia tak rasa apa-apa dah. Di akhirat dia azab. Bila sangka tu makna tak yakin lah. Zan lawan dia yakin. Tengok kes yang dibicara di mahkamah. Keluar akhbar setiap hari kan. Baca berita. Dia suruh kawan tu padam. Padam apa? Bukti kan? Laporan audit kan? Bila tu? Berapa tahun yang lepas? Sekarang dah terbongkar dah. Belum masa akhirat lagi tu. Dah terbongkar dah. Dia suruh pegawai tu padam semua bukti. Tapi pegawai tu ambil simpan kan? Okey, yang ke berapa? Yang ke 10. Orang-orang yang berdosa menyangka bahawa mereka berjaya dalam usaha mereka. Tetapi hakikatnya mereka adalah orang yang rugi. Allah kata wa asbahtu minal khasirin. Yang ke 11 kan? Ahli neraka tidak akan keluar daripada neraka sama ada mereka bersabar ataupun tidak bersabar. Boleh faham.
Dia kalau kat dunia, kalau kita sabar, selesai tak masalah kita? Keluar tak daripada masalah kita? Makna sabar tu ada faedah. Tapi ahli neraka, dia sabar je dalam neraka. Ada faedah tak? Ada. Jadi kalau nak sabar, kat dunia. Yang ke berapa? Isna asyara. Neraka adalah kekal selama-lamanya. Nah, sebab ada sebahagian ulama kata neraka akhirnya akan binasa. Pernah dengar? Oh, tak pernah. Itu ulama terkenal tu. Dia kata neraka ni akhirnya akan binasa. Jadi yang kekal selama-lama tak ada. Tahu siapa cakap ke? Ibn Qayyim. Ibn Qayyim. Dia Ibn Qayyim ni ulama yang hebat. Tapi walaupun hebat, kadang-kadang tersilap. Sebab tu Syekh Salih Usaimin, bila dia sebut je pasal ayat neraka kekal, dia pun cerita. Dia ulang lagi, neraka tu kekal, neraka tu kekal. Dalilnya banyak, ada 2-3 dalil daripada surah An-Nisa. Kenapa ditekankan? Sebab ada orang kata neraka tu akan hancur. Mana sampai satu masa ahli neraka pun habislah, matilah. Ayat dalam surah Amma Yatasaalun, labisina fiha ahqaba. Ada kan? Labisina fiha ahqaba. Cuba tengok. Dia mereka dia guna ayat Quran juga dalil. An-Naba. An-Naba. Labisina fiha ahqaba. Surah An-Naba ayat 23. Ada kan? Ada. Allah kata apa? Kalau sebelum tu inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam tu ada tempat mirsada, mana tempat macam mengintip. Mana penjaga neraka akan sentiasa memantau. Litaghina ma'aba. Neraka jahannam untuk siapa? Tawin, orang yang melampau. Ma'abah sebagai tempat kembali. Kemudian labisina, mereka tinggal di dalamnya. Ahqabah. Ha. Tengok dia terjemah apa ahqabah. Ha. Berukur-ukurun. Dalam bahasa kita pun kalau mereka berada dalam neraka berukur-ukurun. Adakah bermakna sampai bila-bila? Tak. Ha. Bila sebut berukur-ukurun, makna ada penghujungnya. Ini dalil dia. Tapi banyak lagi dalil yang lagi jelas. Khalidina fiha abada. Memang betul? Betul? Betul Syekh Salih Usaimin dia kata ayat ni secara umum ya berkurung-kurung, tapi jangan tengok ayat ni saja. Tengok ayat lain yang lagi banyak yang cukup jelas. Khalidina fiha ahqaba. Mereka tidak akan keluar selama-lamanya. Okey. Yang keberapa? 13. Okey dah, habis dah. Ini pengajaran 19 sampai 24 ah. Habis.
ada Ustaz. Apa ni? Ada pernah jumpa ayat yang Allah telah kata apa? Sehingga Allah memutuskan yang lain. Pernah jumpa ayat. Ya. Maksud dia? Ialah maknanya Allah jelaskan sesuatu sehingga Allah memutuskan. Maknanya Allah ubahlah dia punya. Tak, ada ulama mengatakan sehingga Allah memutuskan yang lain. Makna ulama beritahu sebenarnya Allah nak beritahu dia maha berkuasa untuk buat apa saja. Jadi walaupun yang neraka dah masuk, yang syurga pun dah masuk, tapi Allah boleh tak nak tukar keputusan? Bolehlah sebab dia Tuhan. Tapi dia tukar ke tak? Taklah. Sebab apa? Sebab Allah dah berjanji ahli syurga kekal, ahli neraka kekal. Tapi walaupun Allah berjanji, bukan bermakna Allah tak boleh ubah keputusannya. Itu maksud dia. Okey, ayat 34. Sebelum ayat ni cerita pasal apa? Ha, kalau boleh jangan tengoklah. Sebab baru kan fresh minggu lepas. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tak perlu takut dan tak perlu bersedih. Lepas itu sebelum ayat ni, apa, tidak ada perkara yang lebih baik kata-kata manusia itu selain kepada mengajak kepada Allah. Ha. Betul. Betul kan? Tapi itu lebih kepada maksud, lebih kepada maksud ayat lah. Tapi pengajaran untuk kita apa dia? Kalau ayat yang Allah kata, siapa yang mengatakan kami beriman, kemudian mereka beristiqamah, tidak ada takut, tidak ada sedih. Bahkan bila dia nak mati, malaikat bagi berita gembira. Dia adalah ahli syurga. Okey, itu maksud ayat. Pengajarannya apa dia? Yang boleh kita jadi panduan. Dia punca manusia bahagia sebab banyak duit ke, sebab semua anak berjaya ke, ataupun tidak takut dan tidak sedih? Okey, jadi mungkin sebelum ni kita salah faham, sebab kita ingat bahagia tu kena duit banyak, kena badan sihat kan. Buktinya kita salah faham apa dia? Banyak masa kita habiskan untuk sihatkan badan, untuk cari duit banyak kan, nak hidup selesa. Jadi seolah kita tak faham bahawa bahagia tu bukan terletak pada sihat badan ataupun duit banyak. Rupa-rupanya bahagia ialah beriman dan beristiqamah. Jadi kalau nak beriman dan nak beristiqamah, dia bukan kena cari duit banyak, bukan kena banyakkan habis untuk jaga kesihatan. Tapi kenapa? Kenapa? Itu poin dia. Kenapa? Tak, dia kalau nak jadi orang yang beriman, Rabbunallah, kemudian istiqamah, apa yang diperlukan? Asasnya apa? Ilmu. Ilmu. Sebab tu Allah perintah, وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ. Carilah untuk menuju kepada Allah wasilah. Apa wasilah? Apa saja cara untuk sampai kepada Allah, dan yang paling penting ialah ilmu. Sebab Allah beritahu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang betul-betul takut pada Allah hanya orang yang berilmu je. Tapi berapa banyak masa kita habis untuk cari ilmu, untuk kenal Tuhan, dibanding dengan habis masa untuk cari harta dunia. Okey. Jadi pengajaran lepas ni, banyakkan masa untuk tadabbur Al-Quran, untuk belajar agama, untuk dekatkan diri pada Allah, supaya kita akan dapat kebahagiaan yang sebenar. Yang kedua, ramai manusia salah faham juga, iaitu banyak dihabiskan masa, habiskan umur untuk menjadi orang yang terbaik di sisi
manusia. Betul kan? Sebab kadang-kadang dia tak sanggup, orang kata, kenapa kamu miskin? Kenapa rumah kecil? Dia tak boleh nak dengar. Ha. Tapi kalau tak solat, orang tak kata apa. Kan? Jahil, orang tak kata apa. Tapi kalau miskin, orang kata apa. Maka dia pun habis masa cari duit supaya paling-paling kurang orang tak kata. Betul? Maka kita pun habis masa untuk jadi mula di sisi orang. Sedangkan kalau nak jadi mula di sisi Allah, tak perlu duit banyak. Tak perlu harta banyak, kan? Hanya perlu jadi pendakwah. Dan nak jadi pendakwah perlukan apa? Ilmu. Mana rupa-rupanya selama ni kita macamlah nak mulia di sisi manusia, bukan mulia di sisi Allah. Sebab Allah kata tak mungkin ada yang paling mulia di sisi Allah melainkan orang yang berdakwah. Dan kalau nak berdakwah perlu tak duit? Perlu tak duit kalau nak berdakwah? Kena ada sikit. Nak pergi Sabah naik kapal terbang. Tapi kalau nak berdakwah, nak jadi orang terbaik, perlukan duit. Maka logiknya Nabi akan hantar, Allah akan hantar Nabi dengan harta yang banyak. Betul? Tapi Allah hantar Nabi sebagai seorang yang miskin, anak yatim, betul kan? Kerja pun gemala kambing. Sedangkan Nabi nak buat kerja yang besar dan kerja yang terbaik. Makna apa tu? Nak buat kerja dakwah tak perlukan duit. Cuma dia perlukan apa? Perlu Tuhan yang memiliki duit. Kalau dapat Tuhan yang memiliki duit, selesai masalah. Tapi kalau ada duit, Tuhan tak ada, menambah masalah. Betul? Lepas tu Nabi pergi ke Taif, bawa bantuan apa? Berapa banyak duit Nabi bawa masa pergi Taif? Boleh? Jadi pengajaran untuk kita ialah, mulai daripada sekarang, usahalah untuk menjadi orang mulia di sisi Allah. Dan itu juga perintah Nabi, sampaikan dariku, walau satu ayat. Gandakan kerja dakwah kita. Kalau dah ada, kalau tak ada, mulakan. Okey, sekarang termasuk ayat lain. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala tastawi. Dan tidak tastawi. Sama. Dia tastawi ni daripada perkataan istawa. Apa beza istawa dengan tastawi? Makna dia, makna istawa dia mungkin sama dengan tastawi, tapi dari segi perkataan apa beza dia? Siapa belajar bahasa Arab dia tahu. Siapa belajar tapi tak tahu, memang tak belajar. Ha? Apa dia? Apa dia? Yang mana? Tastawi? Tak belajar lagi. Ha, senang je. Bila tak tahu, tak belajar lagi, Ustaz. Dia sebenarnya ada belajar pun. Istawa fi'lul madi. Tastawi fi'l mudhari'. Itu je. Tahu? Tahu dah? Dah belajar tak fi'l madi dengan mudhari'? Dah berapa kali khatam dah? Dia macam ni lah. Ijtahada dengan yajtahidu. Apa beza? Ijtahada fi'il madi, yajtahidu mudhari. Madi apa makna dia? Lepas. Yajtahidu? Ah. Oh, clear. Jadi ijtahada dia telah berusaha. Yajtahidu dia sedang ataupun yajtahidu juga makna sedang ataupun sentiasa. Ataupun akan. Okey, kalau istawa telah fi'il madi. Kalau tastawi mudhari sentiasa. Okey. Okey.
Kemudian istawa pula, apa makna dia? Istawa ni ada tiga makna. Perkataan sama tapi tiga makna. Dia makna dia akan berbeza, tengok apa? Tengok apa selepas dia. Kalau istawa ila, makna dia menuju. Semastawa ila sama' kan? Semastawa ila sama'. Makna apa? Kemudian Allah menuju ke langit, bukan bersemayam. Tapi kalau selepas istawa perkataan ala, maka makna dia bersemayam. Tapi kalau selepas istawa tak ada apa-apa huruf, ni makna dia sama. Sama. Dan istawa ni, ini fa'il kan. Kalau kita jadikan dia masdar, kata terbit, kata terbit daripada istawa dah jadi bahasa Melayu. Apa dah? Orang kita biasa belajar ni masa sekolah rendah ke sekolah menengah. Khatu istiwa, pernah dengar? Apa pernah dengar kan? Khatu bahasa Arab, istiwa pun bahasa Arab. Khatu istiwa. Belajar kan? Masa tu belajar sekolah Melayu ke sekolah Arab? Melayu. Oh. Sekolah Melayu tapi perkataan Arab. Perasan tak ni sebenarnya perkataan Arab? Khat, garisan. Istiwa, lurus. Garisan lurus. Khatu istiwa, betul kan? Tapi kita tahu kan khatu istiwa tu makna apa? Masa belajar. Garis tengah, lurus lah. Garis tengah. Sekarang dah faham? Hui, lamanya nak faham. Tapi dia sekolah rendah, menengah, masuk universiti, bekerja, pencen, baru faham. Okey, jadi istiwa, kata terbit daripada istawa. Mana sama? Okey, jadi sini nak terjemah apa ni? Tastawi. Menuju ke, bersemayam ke, sama. Kenapa? Dia tak ada ilah, tak ada ala kan? Okey, tidak sama hasanah. Kebaikan. Walas sayyi'ah. Dan? Tidak juga kejahatan. Okey, apa makna? Itu dah maksud yang lengkap tu. Maksud dah lengkap. Apa yang Allah nak bagi tahu? Kebaikan tak sama dan kejahatan pun tak sama. Okey, makna pertama, kebaikan tak sama dengan kejahatan. Sebenarnya kita dah tahu tak, kejahatan dengan kebaikan memang tak sama. Pergi solat dengan mencuri, sama ke tak? Tak sama kan? Kalau kita dah tahu tak sama, kenapa Allah nak bagi tahu apa yang kita dah tahu? Bukankah itu pembaziran? Macam kita duduk dalam rumah kan? Dengan anak kita, kita cakap, Sekarang musim panas lah. Anak kita duduk kat mana? Anak kita duduk kat UK kan, depan kita? Sama cuaca kan? Kenapa beritahu lagi? Tentu ada sebab. Jadi bila maksud pertama, bila Allah beritahu kejahatan dengan kebaikan tak sama, mana Allah nak beritahu ada sesuatu yang kamu salah fikir. Iaitu ada manusia berfikir kejahatan dengan kebaikan sama. Ada tak orang berfikir macam tu? Kejahatan dengan kebaikan sama je. Ada tak? Siapa? Siapa? Kalau tak nak sebut nama pun sebutlah contoh. Mesti, ha?
orang buat jahat, dia berfikir kejahatan dengan kebaikan sama. Apa bukti? Memang dia bila orang buat jahat, dia buat jahat, contohlah dia mencuri, dia merompakkan, sihat walafiat. Lepas tu dia kata yang pergi masjid pun sihat walafiat, sama je. Betul tak? Sebab tu aku tak pergi solat, sebab sama je, sama-sama sihat. Kadang-kadang yang pergi masjid sakit, duduk hospital. Kadang-kadang dia rasa dia pula lebih baik. Jadi Allah nak betulkan fahaman yang salah. Tak sama. Yang kamu nampak sama tu sebab kamu tak faham. Kalau kamu faham, tak mungkin sama. Mana mungkin kamu ambil hak orang, kamu zalim pada orang, kamu menyakiti hati orang, kawan tu pula berlaku adil, buat baik, mana mungkin sama? Kan? Ha. Okey, satu. Pendapat kedua, kebaikan tak sama. Bukan dengan kejahatan. Sama-sama kebaikan pun tak sama. Ada kebaikan yang terbaik, ada kebaikan yang kurang, kan? Macam solat dengan puasa, mana lebih baik? Ha? Solat dengan puasa mana lebih baik? Solat ke puasa? Solat dengan puasa mana lebih baik? Solat ada kebaikan dia tak? Puasa pun ada. Tak, solat dia mana lebih baik? Soalan dia, solat dengan puasa mana lebih baik? Solat. Kenapa solat? Tiang agama. Ha. Sebab bila kita dia main account dia. Itu tak ada dalil tu. Sebab dia membezakan Islam dengan kafir. Ah, ha, itu dalil, ada dalil. Yang membezakan Islam dengan kafir bukan puasa, tapi solat. Sebab orang kafir ada tak puasa? Ada. Ada? Tapi ada tak orang kafir solat? Tak ada. Dan solat juga solat yang pertama di soal. Dan solat pula dalam apa keadaan, kamu kaya ke, kamu miskin ke, sehat ke sakit, kena solat. Tapi puasa? Sakit, tak payah puasa. Boleh. Tapi ada solat dengan puasa, solat lebih baik. Tapi ada tak orang puasa tapi tak solat? Itu bengong ke apa? Oh my God. Bulan puasa, dia puasa tapi tak salat. Maknanya apa? Dia buat yang kurang baik, dia tinggal yang? Ha, ada masalah. Sama juga salat fardu dengan salat sunat. Salat sunat, salat fardu lebih baik. Salat sunat pula, ada pula, ada yang lebih baik, ada yang kurang baik, kan? Salat sunat yang terbaik apa dia? Salat malam. Yang kedua terbaik? Ha? Salat sunat subuh. Puasa yang terbaik, puasa Ramadan. Puasa sunat yang terbaik? Puasa sunat yang terbaik Isnin kami, kan? Boleh. Jadi ada dua maksud. Pertama, kebaikan dengan kejahatan tak mungkin sama. Yang kedua, kebaikan sesama dia pun ada beza. Dan kejahatan sama-sama dia pun ada kejahatan yang dosa besar, ada dosa kecil, kan? Okay. Kemudian Allah kata apa? Idfa'. Idfa' maksudnya apa? Tolak. Tolaklah. Billati dengan billati dengan yang hia ia adalah ahsan lebih baik ataupun terbaik. Okey. Tolak apa ni? Tolak kejahatan. Tapi dalam ayat ni Allah tak sebut. Sebab tu Allah kata apa? Idfa' as-sayyi'ah. Tapi Allah tak sebut. Dan tak sebut sebab apa? Sebab boleh difahami oleh mereka yang berilmu lah. Tolaklah kejahatan dengan ya ahsan. Okey, sayyi'ah.
Sayyi'ah ni ialah kadang-kadang orang buat jahat pada kita kan. Biasa tak orang buat jahat pada kita? Biasa kan? Ada orang yang orang tak pernah buat jahat pada dia, sentiasa buat baik, ada tak? Ada? Tak ada kan? Dan kita biasa tak buat jahat pada orang? Mana lebih banyak? Orang buat jahat pada kita ke kita buat jahat pada orang? Ustaz nak jawab. Okey, bila orang buat jahat pada kita, Allah nak bagi kaedah. Yang ni yang Aisyah kata apa? Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ini salah satu akhlak Nabi ni. Bila orang buat jahat pada Nabi, Allah perintah apa? Idfa'. Tolaklah kejahatan dengan yang terbaik. Okey. Kalau orang buat jahat pada kita, boleh tak kita nak tolak dengan kejahatan? Sama. Ha? Ayalah, dia buat jahat, kita buat jahat. Dia bagi penampas biji, kita bagi penampas biji. Boleh tak? Boleh. Ada dalil? Surah apa? Surah tu, tahu sebab apa tak boleh jawab? Sebab dia ayat 40 surah Asy-Syura belum sampai. Cuba buka ayat 40. Cuba baca ayat dia, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, surah Syura ayat 40 kan. Ha, tengok, cuba terjemah wa jazaa'u. Balasan sayyi'ah, kejahatan yang orang buat pada kita ialah sayyi'atun, kejahatan yang sama. Mana harus tak? Dia buat jahat, kita buat jahat. Harus, tapi bersyarat. Yang kita balas tu mesti misluha, sama. Kalau dia bagi sebiji penampar, jangan bagi dua. Ataupun satu setengah pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Kena buat sekadar orang tu buat je. Dia kata dia pukul satu, aku nak pukul satu. Tapi aku nak pukul satu yang kuat. Ha, tak boleh. Tak boleh. Islam adil. Nabi Musa kan, dia tak sengaja kan. Ya. Itu tak sengaja. Tapi sebenarnya Musa bukan nak balas kan. Musa nak pertahankan kaum dia. Okey, ini pertama. Islam membenarkan orang buat jahat, idfa', tolak dengan kejahatan. Hukumnya harus. Okey, yang kedua, tolak dengan al-hasanah. Hasanah apa dia? Kebaikan. Boleh tak? Bolehlah. Kalau balas dengan kejahatan boleh, kebaikan lagi boleh. Tapi yang Allah perintah dalam ayat ini, balas dengan apa? Ha? Yang mana satu? Ha? Yang mana satu yang Allah perintah? Tak, salah. Sebab itu penting faham bahasa Arab. Ahsan, ahsan. Ha, ini yang ketiga ni. Ahsan. Allah tak kata idfa' billati hiya al-hasanah, bukan. Ahsan makna lagi, lagi baik daripada yang baik tu. Ha, ni dalilnya ayat ni lah, surah Asy-Syura.
Okey. Kemudian Allah bagi tahu apa hasil dia. Kalau orang buat jahat, kita pilih yang nombor tiga. Apa hasilnya? Faiza. Faiza. Maka Iza ni dalam bahasa Arab ada Iza makna apabila. Ada Iza makna tiba-tiba. Tengok dia terjemah apa? Dia terjemah apa? Tiba-tiba kan? Hai, tengok ah. Bahasa Al-Quran. Tiba-tiba, bukan apabila. Allazi, orang yang, bainaka, di antara engkau, wa bainahu, dan di antaranya. Yang ni balik pada siapa ni? Tak, orang yang buat jahat pada kita. Ka tu kitalah, orang tu buat jahat pada kita. Bila dia buat jahat pada kita, kita balas apa? Lebih baik. Lebih baik. Maka Allah begitu hasil. Tiba-tiba aja orang yang buat jahat tu, dia hubungan dengan kamu ada adawah. Adawah apa? Permusuhan. Tapi sebab kamu balas permusuhannya dengan terbaik, ka'annahu seolah dia waliyun. Waliyun apa dia? Dia lebih tepat kawan yang baik, kawan yang rapat. Kawan yang rapat. Hamim kawan rapat. Waliyun tu lebih banyak terjemah, boleh terjemah. Kalau Allah wali kita, nak terjemah apa? Pelindung. Kalau kita wali, manusia boleh tak jadi wali? Okey, wali tu apa pula mana? Penjaga siapa? Itu kalau nak kahwin. Tak, Allah kata, orang beriman adalah wali-wali Allah. Itu nak terjemah apa? Orang yang beriman je lah. Orang yang tunduk dan patuh pada Allah. Allah sebut awliya, wali. Tapi bila kita nak kahwin ke anak perempuan, itu dia panggil apa? Wali juga. Tapi makna dia? Penjaga, pelindung. Okey. Jadi di sini lebih kepada apa ni? Kawan baik yang boleh melindungi kita. Okey. Boleh faham tak? Bahagian kedua ayat ni. Allah nak suruh apa ni? Bila orang buat jahat, Allah suruh apa? Balas yang terbaik. Kenapa? Hasilnya apa? Permusuhan tu. Saya nak tanya, kalau orang buat jahat pada kita hari ni, kita balas yang terbaik padanya hari ni, bila akan betulkan jadi baik? Minggu depan ke? Subhanallah. Tengok Allah. Allah kata tiba-tiba. Mana bila akan berlaku tu? Apa pula tak tahu? Serta-merta. Itu dalam bahasa Arab. Iza ni dipanggil Iza Fujaiyah. Iza yang mengejutkan. Tiba-tiba dia jadi baik. Mana Allah janji, kalau kamu balas kejahatan orang dengan yang terbaik, bukan besok dia jadi baik, bukan minggu depan, tiba-tiba sekarang jadi baik. Tak, dia kena tengok konteks ayat. Kena faham ayat. Okey. Saya akan bagi contoh sampai kita betul-betul buat. Okey, salah satu tanda lah. Beza Iza tiba-tiba dengan Iza apabila. Iza apabila biasanya selepas dia fi'il madhi. Iza ja'a nasrullah. Iza apa lagi? Iza. Banyak Iza dalam Quran. Iza zul zilati. Semua ni fi'il madhi ni. Ini madhi. Bila sebab Iza fi'il madhi, Iza ni makna dia apa bila. Tapi Iza ni, selepas Iza ni apa dia tu? Alazif fi'il ke isim?
Betul ke? Dia fi'il madi ke fi'il mudhari? Allazi ni. Isim. Apa tanda isim? Apa tanda dia isim? Alilam. Jadi bila selepas izah bukan fi'il, ha, biasanya izah fujaiyah. Tiba-tiba. Tengok ya Allah. Allah kata apa? Kalau kamu orang buat jahat, balas yang terbaik, tiba-tiba bertukar jadi baik. Ustaz, saya buat tak jadi pun. Allah tak pernah berdusta. Ha? Allah tak pernah berdusta. Bila Allah cakap, mesti jadi. Bila tak jadi, kamu buat tak betul. Kamu buat tak ikhlas. Kamu buat berpura-pura. Mesti tak betul. Allah tak pernah berdusta. Siapa yang cakap ni? Allah pernah tak bercakap bohong? Ha, kita, kalau kita kata, saya bila jumpa kawan tu lama tak tegur, tiba-tiba dia tegur. Itu kena fikir dua kali. Betul ke tak? Sebab yang bercakap siapa? Kita. Yang ini bercakap siapa? Allah. Satu. Yang kedua, kita tahu tak hati manusia ni di tangan Allah? Kan? Allah kata apa? Nabi kata dalam hadis tu, hati manusia di jari Allah. Makna apa tu? Apa maksud? Hati manusia di jari Allah. Apa maksud? Allah nak tukar daripada kamu bermusuh 20 tahun, satu saat Allah boleh tukar. Sebab hati macam ni, Allah pusing tu je. Boleh faham? Bila tak jadi, Allah tak berdusta. Kamu yang berdusta. Sama dengan yang pasal madu kan? Ada seorang lelaki jumpa Nabi, dia kata sakit perut. Nabi kata minum madu. Dia minum tak sakit. Dia kata ya Rasulullah, tak sihat pun, tak sembuh pun. Nabi kata minum. Minum kali kedua tak sembuh pun. Nabi kata perut kamu tak berdusta. Yang berdustanya kamu. Mana kalau Nabi cakap minum sembuh, sembuh. Bila tak sembuh ada masalah. Cara minum tak betul, niat tak ikhlas. Kali keempat dia minum, sembuh. Kadang-kadang minum tapi tak yakin betul ke tak ni. Oh memang takkan sembuh lah. Tak sembuh. Ha ni macam ni. Orang buat jahat, kita baru belajar. Aku nak cuba, jadi ke tak? Ha memang tak yakin. Bila nak cuba yakin tak? Tak. Tak jadi. 10 kali buat pun tak jadi. Tak ikhlas. Okey. Saya nak bagi contoh, ha. Balas dengan kejahatan tak payah bagi contoh sebab kita biasa buat kan. Orang kata bodoh. Kita balas dengan apa? Ha. Itu pengalaman kan. Yang biasa kita buat ya ni. Dan salah tak kita? Tak salah tapi tak mulia. Sebab apa? Yang Allah suruh yang terbaik. Saya nak tanya, kalau kita balas dengan kejahatan, ada apa-apa kebaikan tak? Ada tak? Dia kata bodoh, kita kata bodoh. Dia kata bangang, kita kata bangang. Keadaan menjadi baik tak? Kalau tak menjadi semakin baik, kenapa Allah benarkan? Kan harus ni, harus ada dalil tu. Kenapa Allah benarkan benda yang faham soalan? Tak nak bagi kita sakit hati. Ha, Allah tu adil. Kalau Allah kata, orang buat jahat, kamu jangan balas jahat, kita rasa apa? Mana adil? Mana adil? Oh, dia seorang boleh buat, aku tak boleh. Ya Allah, Allah nak bagi keadilan. Tapi Allah dalam masa nak bagi keadilan, Allah bagi pilihan. Yang ni adil, tapi tak bawa apa-apa kebaikan. Hati kamu puas, tapi tak menyelesaikan masalah. Aku nak yang lagi baik, tapi cabarannya besar. Kalau hasanah, kena sabar. Kalau ahsan, lagi, kena sabar. Okey, contoh dalam Al-Quran. Ada tak contoh dalam Quran? Orang buat jahat pada dia, tapi dia balas dengan ahsan. Akhirnya yang bergaduh sekian lama, jadi baik je. Tiba-tiba jadi baik. Ha? Nabi Yusuf. Betul tak? Berapa lama adik dia benci pada Yusuf, Yusuf pun nak marah kan? Kan? Lama kan? Tapi bila dah terbongkar cerita, Yusuf buat baik tak? Yusuf balas kejahatan ataupun ahsan? Apa dia ahsan tu? Ha? Apa yang Yusuf buat? Dia bagi macam-macam.
Pertama, bila adik-beradik nak bantuan, dia bagi tak? Satu. Yang kedua? Dia bagi lebih lagi. Ha, jangan tambah-tambah. Dia bagi lebih, tak? Ha? Dia tak ambil tukaran. Tak, tak. Itu sebenarnya. Sebenarnya itu strategi. Yusuf nak suruh adik-beradik dia datang lagi. Itu bukan sengaja bagi lebih. Ha. Tak, yang kedua dia buat apa? Bila dah terbongkar, adik dia rasa bersalah pun semua kan? Adik-beradik dia rasa bersalah, Yusuf kata apa? Alah al-yawm la tasrib 'alaikum. Hari ini jangan rasa menyesal, jangan rasa sedih, jangan kutuk mengutuk, tak ada semua. Yang ketiga, Yusuf kata apa? Aku minta ampun kepada Allah untuk kamu. Ya Allah, ampunlah saudara aku ni. Ha, itu ahsan. Faham? Bukan dia kata pada adik-beradik dah, kamu minta ampun tak? Aku tolong minta ampun. Itu ahsan. Luar biasa tak? Kita nak minta ampun untuk musuh kita. Ha. Dia baru je rompak rumah kita kan, habis marah. Kita pun tanya, ya Allah ampunlah dosa dia. Senang ke? Ya Allah bagilah musibah tengah jalan. Itu mudah. Dan kisah Nabi. Nabi bila pergi ke Taif kan, orang buat sayyi'ah tak? Inilah akhlak Nabi, akhlak Al-Quran. Allah kata apa? Allah perintah pada Nabi ni dan kepada semua. Tolaklah kejahatan orang dengan ahsan. Apa ahsan yang Nabi buat? Okey, kalau hasanah apa dia? Orang baling batu, kita nak tolak dengan hasanah. Ha? Kita sabar, jangan balas. Itu hasanah. Tapi ahsan, angkat tangan. Itu ahsan. Ya Allah, bagilah hidayah pada mereka. Sebenarnya mereka belum faham. Kalau mereka faham, mereka tak akan baling batu. Itu ahsan. Ha. Betul tak? Bukan senang kita nak berdoa pada musuh kita, bukan senang. Doa yang baik. Dulu dia pernah aniaya kita lah, dia yang tolak silaturahmi lah. Lepas tu tiba-tiba dia muncul balik. Macam contoh, oh tiba-tiba muncul, bukan tiba-tiba jadi baik. Saya jadi baik kan sebab kita kawan dengan dia. Tiba-tiba dia datang balik, kita nak terima ke dia jadi kawan kita balik, ataupun kita terus dia lah macam biasa? Ini tanya nak buat selepas ni lah. Inilah kaedah dia. Inilah kaedah dia. Ya Allah. Ya Allah kata tak, balaslah kejahatan orang dengan kebaikan setelah kamu jelas niatnya baik. Ada? Tak ada. Mana ada orang buat jahat ada niat baik? Saya nak tampar awak tapi niat baik ni. Tak ada. Orang buat jahat memang niat jahatlah. Boleh faham tak? Cuma Allah perintah pada siapa ni? Orang beriman. Dia memang jahat. Tapi kalau kamu balas kejahatan, kamu dengan dia macam lebih kurang aje. Tak. Kamu kena berbeza dengan dia. Dia buat jahat, dia tak sabar, kamu kena jauh lebih baik. Sabar dan buat yang ahsan. Kenapa? Semua permusuhan ni berpunca daripada apa? Saya nak tanya, kita nak tak permusuhan pergaduhan? Tak nak kan? Okey. Apa punca berlaku permusuhan? Ha? Apa dia? Permusuhan mesti berlaku satu pihak ke dua pihak? Okey, apa syarat dua-dua pihak ni sehingga bermusuh? Dua-dua dengki, dua-dua marah, dua-dua nak balas kejahatan. Faham tak? Okey, kaedah dia kalau dua berlaku permusuhan sebab dua-dua dengki, dua-dua marah, maka tak akan selesai masalah. Kalau betul kita nak selesai, kena seorang je bermusuh. Seorang lagi kena buat baik. Barulah hilah pemusuh. Yang ni Allah nak bagi tahu ni. Faham tak? Kamu ada pemusuh dengan dia. Kamu bermusuh, dia pun bermusuh. Tak selesai masalah lah. Kamu nak tak selesai masalah. Kalau nak, cara ni. Cara nak rapat tu, Zah. Cara nak rapat hati yang baik. Adakah ni kan boleh melembutkan hati orang yang bebal? Tak, sekarang Allah cakap umum tak? Orang buat kejahatan, kejahatan apa? Allah sebut tak? Tak.
apa saja kejahatan. Sebab itulah yang kejahatan Nabi Yusuf, adik-beradik dia buat jahat apa? Ha? Itu sebenarnya tolak kebenaran lah tu. Kalau ada Quran masa tu, dia tolak lah. Kan? Sampai nak bunuh siapa ni? Bukan musuh dia, adik dia. Kemudian dia menipu bapa dia. Bapa dia pula seorang Nabi. Besar tak kesalahan? Pun Nabi Yusuf tolak dengan yang ahsan. Yang Nabi. Nabi Muhammad. Orang Taif tu tolak apa tu? Ha? Tolak Al-Quran, tolak kebenaran. Lagi dahsyat pada. Dia baling batu Nabi yang mulia sampai berdarah. Tapi Allah, Nabi tolak dengan yang ahsan. Bahkan ada tak malaikat bukit datang nak bantu Nabi? Malaikat bukit kata apa? Ha, itu nombor satu. Malaikat bukit nak ambil nombor satu. Kenapa dia buat? Boleh, boleh. Itu tak sama tak? Ha? Dia balik batu lah. Tak, tengok pula itu perintah daripada siapa. Itu bukan daripada nafsu, itu daripada Allah. Dan sebenarnya, sebenarnya wallahu alam, Allah nak uji Nabi je. Sekarang kamu ada pilihan, nak mati, nak hapuskan dia pun boleh. Tapi akhirnya Nabi pilih apa? Ya Allah, kalau kamu hempak dia, semua mati, mereka pun mati masuk neraka, zuriat mereka pun tak ada yang beriman. Betul tak? Tapi paling kurang kalau mereka tak mati, anak mereka mungkin beriman. Cucu mereka, itu ahsan. Dan sekarang orang Taif beriman tak? Ya, lepas Nabi buka kota Mekah, berlaku peperangan Hunain, orang Taif beriman. Itulah. Boleh faham? Samalah soalan tadi kan. Mak-mak saya cakap, kadang-kadang orang buat benda bid'ah. Kita balas apa? Dia buat benda bid'ah tu kadang-kadang bukan pada kita pun. Bid'ah tu kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Tapi kita kadang-kadang over lebih pada Nabi pula. Ha, pulau dia tak bertegur. Apa-apa buat bid'ah, jangan berkawan. Oh hebatnya kamu, Nabi pun tak pulau. Nabi berdoa lagi kan? Betul tak? Jadi kalau orang buat benda bid'ah, tolak dengan ahsan. Pergi dengan mereka bersema, bergaul macam biasa. Kalau ada ruang, kalau tak bergaduh, cakap. Kalau tak, jangan cakap. Kan? Paling-paling kurang, dia tak bermusuh dengan kita. Betul tak? Sebenarnya kalau dia tak bermusuh dengan kita, sebenarnya itu pun dah satu kejayaan. Dia tengok, baguslah puan-puan ni. Walaupun dia amalkan sunnah, tapi dia tak masih berkawan dengan kita, dia masih bersangka baik dengan kita, itu persepsi baik kepada sunnah. Berbanding dengan apa? Puan-puan sunnah ni, mentah-mentah dia sunnah, dia saja betul, dia saja masuk syurga, tak nak kawal dengan kita. Persepsi buruk tapi sunnah. Dia kata kita fitnah. Dia seorang. Ha. Semua yang bid'ah tu sesat. Semua sesat. Oh, sedap baca hadis tu. Ha. Boleh faham? Dan Nabi kepada orang Mekah. Orang Mekah ni apa yang mereka tak buat pada Nabi? Kan? Berapa lama? Berapa lama? Ha? 13 wah. 23. Lagi pendapat ketiga. Tak, orang Mekah yang buat jahat pada Nabi, berapa lama mereka buat jahat pada Nabi? Sejak dia terima wahyu. Tak, saya spesifikkan berapa lama. 10 tahun, 20 tahun? 23 bukan. Ha? Sampai pembukaan. Ah, berapa tahun? Tak, saya nak tanya supaya kita tahu berapa lama orang bermusuh dengan Nabi, maki Nabi, perangi Nabi, tapi hati Nabi masih boleh lembut. Ha? 13 tahun kat Mekah. Kan? Kemudian Nabi buka kota Mekah tahun berapa? Hmm? Berapa? Ha, Nabi buka kota Mekah 8 Hijrah. Baru buka kota Mekah kan? Jadi berapa tahun? 21 tahun. Orang Mekah perangi Nabi, halau Nabi, baling batu apa semua kan. Tapi bila Nabi buka kota Mekah, Nabi balas apa kejahatan orang Mekah? Ahsan. Dan akhirnya orang Mekah apa berlaku? Waraita annas yadkhuluna. Anilah fa izal lazi bainaka wa bainahum adawa ka'annahu. Betul tak? Orang Mekah akhirnya jadi sahabat Nabi, Abu Sufyan, Hindun. Ya Allah.
Boleh faham tak? Kalau buat betul-betul mesti berlaku. Kalau tak berlaku, ada ada masalah tu. Boleh? Kita sekarang bila orang buat jahat, kita tak fikir nak jadikan dia baik. Betul? Yang kita fikir benda, aku nak hak aku. Aku ni orang orang macam aku kamu maki. Memang tak patut. Ha, kita nak pertahankan hak kita. Tak ada dalam mindset kita macam mana nak jadikan dia orang yang terbaik. Tak ada. Macam mana aku nak berdamai dengan dia? Betul? Macam mana aku nak tuntut balik hak aku? Akhirnya tak saya masalah. Ha? Ada penyakit hati? Sebab okey, penyakit hati, apa yang boleh merawat penyakit hati? Quran lah. Quran dah kata syifa. Bukan baca ayat berulang kali, 10 kali, wa iza batashtum batashtum. Itu bukan lembut hati, itu lembut lutut. Jadi ayat macam ni tak perlu diulang, tak. Yang perlu apa dah? Faham dan amalkan. Soalan tadi macam mana kita nak buatkan? Macam mana kita nak buat? Pertama, okey, sebab jawapan dia tadabbur, kita habiskan ayat dia tadabbur. Sebab ayat seterusnya menjawab persoalan. Wama dan tidak akan dilakukan apa dia? Dia terjemah apa tu? Tidak akan yulaqa ni asalnya liqa, menjumpainya. Tidak akan mendapatinya. Mendapatinya. Nya tu balik pada apa? Sifat yang baik. Nya tu ialah menolak kejahatan dengan yang terbaik. Tidak akan mendapati perbuatan menolak kejahatan dengan yang terbaik kecuali kecuali allazina, orang-orang yang mereka bersabar. Faham? Orang kata bodoh. Kita nak tolak dengan yang baik. Yang langkah pertama sekali bedah. Sabar, sabar. Jangan jangan jawab bodoh, jangan. Jangan sabar. Kemudian Allah janji tak orang yang sabar ni apa kelebihannya? Bukan masuk syurga tanpa hisap. Dapat pahala tanpa hisap. Ha, dapat pahala tanpa hisap. Dari surah apa? Az-Zumar ayat 10. Ha, itu orang yang sabar sampai boleh ingat tu. Surah Az-Zumar ayat 10 kan. Allah kata apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberi pahala tanpa had. Bukan gaji 10 ribu, bukan gaji 10 juta, bukan gaji 10 bilion, tanpa had. Jadi bila kita ingat ya Allah besarnya pahala sabar, itu membantu kita untuk sabar. Orang kata bodoh. Kalau aku jawab bodoh, satu sen pahala tak dapat dan mungkin jadi dosa. Mungkin aku jawab lebih daripada dia buat. Jadi dosa, bodohnya aku, ruginya aku. Aku kena sabar, aku kena tahan. Sebab aku kalau nak jadi yang paling mulia, sabar. Sebab tu Allah kata ubat dia sabar. Ha. Orang letak sampah depan rumah kita. Kita nak tolak dengan apa? Kalau kita ambil sampah tu balik, letak rumah dia. Itu itu sayi'ah ke hasanah ke ahsan? Sayi'ah. Ha, tu kita pula ambil sampah kita letak rumah dia. Ha, tu lagi teruk. Okey. Kalau sayi'ah ambil sampah dia balik letak depan rumah, itu sayi'ah. Harus tak? Harus. Tapi ada masalah tak? Tak. Kita lagi geram kan? Dia pun lagi geram. Oh, degil dia. Okey. Kita ambil step yang kedua, hasanah. Macam mana nak tolak hasanah? Bila dia letak sampah. Ha? Kita?
Tak, kita diam je. Tak buang dan tak kata apa-apa. Itu hasanah lah, hasanah. Tapi kalau ahsan, tolong buang. Lepas tu besok dia letak lagi, kita buang. Saya nak tanya. Tak ada. Kalau bagi hadiah macam nak perli pula. Itu nak bergaduh. Tak, bila kita buang kali pertama, kali kedua, dan dia tahu, kali ketiga, ha, ni yang Allah janji ni. Kali ketiga dia akan letak lagi tak sampah tu. Dia malu. Sebab apa dia malu? Oh, baiknya ya Allah, baik orang baik macam ni. Takkan aku nak buat jahat kan? Ha, ni yang Allah kata ya. Yang permusan jadi kawan dia. Tapi nak sabar tu, nak sabar, tengok sabar busuk pula tu. Lepas tu fikir, besok dia letak lagi tak apa. Oh, as-sabirun. Tengok akhlak Al-Quran. Kadang-kadang kita bawa kereta kan, orang potong kita. Kita pun balas apa? Pecuk lagi potong. Ha, orang lagi. Lepas tu, tambah lagi ya. Akhirnya jadi apa? Hati kita puas tak? Tak, jiwa kita tak tenang. Dia pun jadi semakin rah. Bila orang potong kita, kita nak balas dengan ahsan. Macam mana? Alhamdulillah. Mungkin dia ada masalah. Mungkin isteri dia nak bersalin. Besan ke baik? Dapat pahala. Apa dia? Jangan pula, hari ni giliran kamu, besok giliran aku. Okey. Wa ma yulqaha dan tidak ada tidak akan mendapatinya illa kecuali zu hazin azim. Orang yang zu mempunyai hazin. Hazin apa dia? Ah, keuntungan. Ada dalam tafsir dia terjemah sawab, pahala. Keuntungan azim yang besar. Subhanallah. Boleh faham tak? Tengok Allah ulang dua kali wa ma yulqaha. Yang tu pun ada tak wa ma yulqaha? Bila Allah ulang dua kali benda tu yang berbeza. Pertama yulqaha apa dia? Kecuali orang yang sabar apa ni? Sabar lawan nafsu, jangan balas kejahatan. Sabar. Yang kedua, dia yulqaha apa dia? Hasil daripada dia sabar, dia akan dapat keuntungan pahala yang sangat besar. Ini bagi motivasi pada kita untuk amalkan akhlak ni. Kenapa aku tak boleh sabar demi untuk mendapat hazin azim? Dan yang janji ni siapa? Allah. Kalau Allah janji, takkan nak bagi benda yang kecil. Pasti yang hebat kan. Bodohlah aku ikut nafsu, tak dapat apa-apa. Kadang-kadang kita bagi salam pada orang, kan? Orang tak senyum. Mana dia buat apa tu? Dia buat tak baik pada kita kan? Okey. Biasanya kita buat apa bila jumpa kali kedua? Ha, itu sayyi'ah. Itu sayyi'ah. Oh, yang ni yang semalam aku senyum, dia tak senyum ni. Sayyi'ah, tak hebat. Walaupun tadabbur dah habis 3 surah. Tapi hasanah apa dia? Dia senyum, kita senyum. Kalau ahsan, yalah. Ah, kalau ahsan kita bagi salam. Tadi senyum kan, bagi salam. Kalau nak lagi-lagi ahsan, bagi duit. Oh, baik sangat pula. Itu dah over sangat tu. Nak bagi-bagilah pada orang miskin, bagi orang tak. Kita mungkin jumpa dia, tanya apa khabar, duduk kat mana kan. Oh, cuba bayangkan kalau kita praktiskan akhlak ni, ramai tak rasa Islam tu indah?
ramai tak akan tertarik dengan Islam. Tapi cuba tengok akhlak orang Islam sekarang. Kadang-kadang orang kafir tak buat apa pun, kita maki dia. Bodoh, babi, kan? Buruk tak akhlak orang Melayu? Orang Melayu lah. Kadang-kadang orang langgar kita pun marah dan maki dia. Tapi mulut kita baca Quran ni, baca ayat ni dan khatam berkali-kali. Makna apa tu? Sebab itulah Allah kata, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. Apa dia? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ Apa makna dia? Bila kamu nak baca Quran, maka minta berlindung dengan Allah daripada. Okey. Pernah tak terfikir? Kita nak baca Quran ni benda baik kan? Kalau benda baik, kenapa nak berlindung daripada syaitan? Sepatut berlindung dengan syaitan bila? Tak sepatut ayat macam ni. Bila nak mengumpat, berlindunglah dengan syaitan. Baru betul kan? Ini nak baca Quran, benda baik. Kenapa berlindung dengan syaitan? Bila Allah suruh kita berlindung dengan syaitan, syaitan akan kacau tak kita masa nak baca Quran? Mesti kacau. Sebab tu Allah kata berlindung. Kalau syaitan tak kacau, kenapa Allah suruh? Okey. Okey, apa yang syaitan nak kacau ni bila kita nak baca Quran? Ha? Subhanallah. Quran ni adalah syifa'un. Ha, syaitan tak nak bila kita baca Quran, penyakit kita sembuh. Penyakit hati. Quran adalah rahmatun. Syaitan tak nak bila kita baca Quran, kita semakin dekat dengan Allah. Semakin rasa kasih sayang Allah. Syaitan tak nak. Yang ketiga, syaitan, Quran adalah zikrum, peringatan. Syaitan tak nak bila kita baca Quran, kita ambil pengajaran macam ini. Tak nak. Maka caranya apa? Syaitan kata kalau kamu nak baca, baca. Tapi jangan tengok terjemahan. Bila ada orang ajak pergi kelas tadabbur, jangan pergilah. Urusan kamu banyak. Sebenarnya itulah langkah-langkah syaitan supaya kita tak dapat ni. Syifa, rahmat, zikru. Betul tak? Berapa ramai yang baca Quran tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa. Jadi ramai tak faham. Belum baca Quran, dia baca auzubillah tapi dia tak faham apa perantaraan syaitan. Sehingga kamu perlu berlindung bila nak baca Quran. Rupa-rupanya dia baca auzubillah, tiap kali baca, tiap kali kena tipu kat syaitan. Betul tak? Betul? Dah 3 kali khatam, 10 kali khatam, memang kena tipu kat syaitan. Tak faham-faham. Ni, akhlak kita kan, bila orang buat jahat, ada kita balas dengan yang terbaik. Belum lagi lah. Belum. Walaupun ayat ni kita dah baca berkali-kali. Macam mana? Ada yang kisah kat overseas tu. Orang kafir bunuh anak dia. Itu? Tak, itu yang berlaku di mana? Yang berlaku di New Zealand. US. Tak, yang berlaku di New Zealand. Ada yang isteri dia kena tembak kan? Dia kata dia maafkan orang kafir tu. Ya. Walaupun orang tu orang kafir. Tapi sebab apa dia maafkan? Ini dia akan dapat ni. Hazun azim. Kalau dia tak maafkan, isteri dia boleh hidup balik tak? Tak ada faedah pun. Tak ada faedah. Mungkin satu hari orang yang menembak tu, bila dia tahu, bila dia sedar, dia beriman. Tengok Umar. Apa Umar nak buat pada Nabi? Nak bunuh. Besar tak kesalahan tu? Tapi Nabi balas dengan apa? Ha, Nabi doa. Ya Allah, bagilah hidayah pada salah seorang daripada dua Umarnya. Itu ahsan. Ahsan. Kita jarang berdoa kepada orang yang buat bid'ah kan? Ya Allah, bagilah orang yang buat bid'ah ni supaya lembut hati, supaya terbuka hati nak belajar sunnah, supaya bila nak buat apa-apa, dia tanya dalil. Jarang kan? Betul. Mana hati kita? Keras. Hati keras. Persan kita seorang betul kan? Okey? Ha? Pasal kita rasa kita dah betul.
Ha, itulah perasan lah tu. Itu penyakit lagi bahaya tu. Ha? Bila kita sambung dengan orang, tak nak berkawan dengan orang, sebenarnya penyakit bahaya tu apa dia? Kita rasa kita lebih? Oh, itu siapa sifu dia? Iblis. Ana khairu minhu. Jangan, jangan tak berkawan. Ada surau, surau kat rumah saya ni memang suka buat benda tu lah. Dan memang saya rasa lah, dia memang cop saya. Tapi saya pergi solat, pergi berjemaah, senyum, jumpa bagi salam. Baru 2-3 hari lepas solat subuh, imam tak datang. Imam tak datang. Dia kalau solat zuhur asar, dia tengok saya, imam tak datang, dia naik je. Solat zuhur asar okey je sebab tak baca kuat kan. Ni subuh. Subuh. Baru 3 hari lepas. Dia cuek saya, ustaz naik ya. Ah, tak apa, tak nak. Okey, kemudian dia komat. Lepas komat, tengok kanan, tengok kiri, semua tak nak naik. Jemaah ada ramai, rasanya lebih 50 lebih. Dah lama 2-3 minit ustaz naik ya. Saya naiklah, nak buat macam mana kan? Kalau saya tak naik, tak jadi solat pula. Ha? Makna apa? Pengajarannya apa? Akhirnya dia terima juga. Mungkin sebab kata ini mungkin sunnah tapi tak ekstrim kok. Ha, sebab datang solat bersama kita, bergaul dengan kita kan. Dia tolak juga. Harap-harap itu sebagai pencetus dakwah kepada mereka. Ha? Macam mana ustaz buat? Buat macam berjawab buatlah. Ha, kunut. Ya, kunut ni bukan bid'ah. Kunut bukan bid'ah, dia benda khilaf. Jangan jangan salah faham. Tak jangan. Ha. Dia jemput jadi imam sahaja. Full stop. Paling-paling korang dia kata, oh, rupa-rupanya bukan sunnah, tengok kunuk. Ha, boleh jemput lagi ni. Eh, tak ada, pelan-pelan je. Tapi zikirlah juga. Okey, cukup lah. Kita berhenti setakat ayat 35. Nah, ni walaupun dua ayat je tapi berat tak nak amalkan. Ha, kalau sahabat Nabi belajar Quran daripada Nabi, dia tak akan masuk ayat 36 sehingga amal ayat 35. Boleh ke buat macam tu? Mai minggu depan jangan sambung ayat baru sehingga semua amalkan. Ha? Apa dia? Sabar. Tak, formula dia sabar. Tapi nak sabar tu bukan senang. Sebab itulah ulama, orang salafus soleh dia kata apa? Sabar ni pahit, tapi di hujungnya manis. Sabar memang pahit, tak ada sabar yang manis. Bila dia akan manis? Setelah kita berjaya sabar, lepas tu rasa ya Allah puas. Puas hati sebab boleh lawan nafsu. Ha. Mula-mula pahit, lepas tu hujung tu manis. Jadi jangan tengok sekarang, tapi tengok di hujung ni. Ha, tengok pula Zulhazin Azim, di akhirat lagi cemerlang. Jadi mindset kita banyak kepada kelebihan ganjaran yang Allah janji. Termasuk penindasan. Hmm? Termasuk penindasan. Penindasan contoh? Golongan yang take advantage, ambil peluang terhadap kebaikan orang lain. Kita sabar dia. Ataupun adakah ni golongan yang kita patut keluar lagi daripada dia? Okay. Maknanya kalau lagi kita bersabar, kita buat baik, lagi dia tindas kita, lagi dia tindas kita. Sebab dia memang contoh, macam dia, contohnya, ada orang dia tak percaya tadi.
Jadi bila kita cakap pasal Tuhan dan takdir semua, dia akan kata pada kau, kena lagi kita, kena lagi kita. Kita pun memanglah pada bagus sangat susah lah. Ah ha, bagus tu. Itu satu kesedaran yang bagus. Kita bukan bagus sangat pun. Tak, saya nak begitu. Ha, saya dengar Syekh Mutawalli Sa'rawi. Dia kata apa? Bila orang buat jahat pada kita dan kita nak balas kejahatan, maka bila kita nak balas kejahatan pada orang, jangan lebih daripada bila nak balas kejahatan pada orang, jangan lebih daripada kebaikan yang kita buat pada Allah. Boleh faham tak? Kebaikan yang kita buat pada Allah. Faham tak faham? Maksud dia, kebaikan yang kita buat pada Allah, banyak tak buat kejahatan kebaikan pada kita. Dan kita balas kebaikan sikit daripada Allah. Betul tak? Tapi Allah masih tak balas kebaikan pada kita. Maka bila kita orang buat jahat pada kita, kita nak balas, kita ingat, banyak tak aku buat balas kebaikan pada Allah yang banyak buat kebaikan pada aku. Boleh faham? Kadang-kadang kita tak sedar, kita lagi Allah banyak buat jahat, buat baik pada kita, kita banyak lagi buat jahat pada Allah. Maksudnya kita balas kebaikan Allah dengan tiba-tiba orang buat jahat sikit je, kita pun rasa, eh, geramnya aku. Faham tak? Jadi dia kata kalau nak balas kejahatan pada orang, jangan balas lebih daripada kebaikan yang kita buat pada Allah. Maksudnya kalau kebaikan kamu sikit je, janganlah balas kejahatan orang lebih-lebih. Boleh faham? Satu. Yang kedua, soalan tadi apa? Kadang-kadang dia ambil peluang kebaikan kita. Saya nak tanya, anak-anak Nabi Yaakob ambil tak peluang kebaikan Nabi Yaakob? Nabi Yaakob lembut tak? Dia halau tak anak-anak dia? Tak. Makna anak dia seolah ambil peluang lah. Betul? Tapi Nabi Yaakob balas tak kejahatan? Berapa lama? Berapa lama ni? Berpuluh tahun. Dia masih bela, masih bagi makan, masih bercakap dengan lembut. Jadi kadang-kadang kita rasa orang ambil peluang kebaikan kita, macamlah kita dah buat kebaikan yang banyak sangat. Dan macamlah kejahatan orang tu lebih jahat daripada anak Nabi Yaakob pada Yaakob. Boleh faham? Sebab tu Allah kata, bila orang buat kejahatan pada kita, balas yang ter... Allah sebut tak? Kecuali bila kejahatan dia dah melampau. Ada kecuali? Tak ada. Tak ada. Siapa, saya nak tanya, siapa lebih zalim? Orang buat kejahatan pada kita, orang ambil peluang kebaikan kita, dengan orang musyrik Mekah buat jahat pada Nabi, dengan orang Taif baling batu kepada Nabi. Siapa lebih jahat sebenarnya? Ha? Tapi Nabi jawab tak, aku tak boleh bagi muka ni buat-buat ni. Ataupun Nabi kata apa? Sabar aku ada batas. Siapa yang cakap sabar dia ada batas, maka pahala dia pun ada batas. Kan Allah kata pahala sabar tidak ada batas. Tiba-tiba dia nak bataskan sabar dia, maka pahala pun terbataslah. Jadi kita jasa kita minta doa ditambah sabar. Ditambahkan kesabaran. Kuatkan sabar. Kuatkan. Ha. Tapi soalan tadi kan, dia macam nak pijak kepala kita kan. Mana ada permusuhan tak? Dan Allah bagi tak kaedah. Sekarang kita nak selesai masalah ke nak bergaduh lagi? Kan? Kalau niat nak selesai masalah, Allah dah bagi kaedah. Balas dengan yang ter... Walaupun dia semakin ambil peluang, tak. Allah bagi kaedah. Dan Allah dah janji bila buat yang terbaik, tiba-tiba... Ha, mana kalau belum jadi tu, mungkin kita tak ikhlas. Ha? Mungkin kadang-kadang kita buat yang terbaik, kadang-kadang balaskan kejahatan. Ha, betul, ego. Betul. Yang bercakap di sendiri pun bukan itu, tapi kena sampailah kebenaran. Bukan susah nak amalkan. Apa dia? Ustaz, saya nak menyesalkan untuk terus bersabar dengan selamatkan diri from oppression, contoh dalam konteks domestic abuse, dalam rumah tangga, keganasan dalam rumah tangga ke, macam mana kita nak bezakan untuk orang yang menjadi mangsa itu terus bersabar pada tengah alasan ataupun dia patut selamatkan diri dia from oppression. Okey. Dia sebenarnya sabar ni, sabar yang mana ni? Kita boleh sabar, kita boleh maafkan sekiranya kesabaran dan kemaafan itu membawa kebaikan. Tapi kalau kita sabar dan kita maafkan tak membawa kebaikan, maka Allah pun begitu dalam Quran.
fa in afa wa aslaha. Apa sambungan dia? Ayat 40 juga. Kalau kamu maafkan dan kamu mengislahkan, lepas kamu maafkan, dia menjadi baik, maka maafkan. Maksudnya apa? Kalau kamu maafkan, kalau kamu sabar, tapi dia tak berubah jadi baik, tak sampailah tujuan sabar. Bahkan, sabar ketika itu ialah kena cari jalan keluar. Mungkin berpisah. Cuma masa kita berpisah pun dengan cara yang tenang, sabar. Bukan ikut nafsu, bukan emosi. Jadi sabar ni bukan mesti bertahan je, tak. Kadang-kadang sabar keluar daripada masalah, keluar daripada rumah tangga tu, tapi cara kita pun cara yang Allah redha. Itu maksud soalan. Macam macam tiga orang sahabat kan, yang penting dalam peperangan. Nabi buat apa pada tiga orang tu? Pulau. Ha? Nabi pulau. Pulau tu, Nabi balas kejahatan ke kebaikan? Kejahatan. Ha? Tak. Kadang-kadang kesalahan tu, tindakan dia, setiap kesalahan tak sama tindakan dia. Kadang-kadang macam orang badui kencing. Nabi balas dengan apa? Ha, contoh. Orang badui kencing. Nabi balas dengan apa? Ahsan ke apa? Ahsan. Pertama, Nabi larang sahabat marah. Yang kedua, Nabi biarkan dia kencing. Yang ketiga, Nabi suruh pula sahabat tolong basuh. Bukan Nabi suruh badui. Kamu kencing, kamu basuh. Akhirnya orang badui itu berubah jadi baik kan? Tapi bila tiga orang sahabat yang tak yang ponting dalam peperangan Tabuk, Nabi buat apa? Ha, sebenarnya itu pun cara ahsan. Sebab bila kamu dah berilmu, kamu dah lama dididik oleh Nabi, tiba-tiba masih boleh buat kesalahan yang besar, maka hukuman pun kena setimpal. Macam mencurilah. Sampai satu tahap, dia degil juga kena potong tangan. Potong tangan tu pun masuk dalam konteks sabar. Boleh faham? Jadi buat apa saja yang Allah redha, bukan terkeluar daripada kesabaran. Tak, hadis tu jangan minta bertembung dengan musuh. Ha? Jangan minta sabar. Ha, sabar. Bila minta sabar tu macam dia takut tak tertanggung. Ha. Hmm? Dia takut tak tertanggung. Tak tertanggung. Sabaran. Itu macam jangan minta musibah. Yang kita tak tertanggung musibah kan. Tak tahu, saya jumpa hadis Nabi kata jangan bercita-cita untuk jumpa musuh. Tapi bila berjumpa, sabar. Wallahu a'lam. Okey, maksudnya ialah untuk kita berdakwah pada mereka. Dia sebenarnya kalau kita nak berdakwah pada mereka, apa yang sepatut kita buat? Tak, benda yang paling asas yang boleh melembutkan hati yang non-Muslim ialah akhlak. Akhlak. Sebab itulah ramai yang masuk Islam di zaman Nabi sebab apa? Bukan sebab ceramah, bukan sebab tazkirah, tapi sebab akhlak Nabi dan para sahabat. Ada seorang kafir diikat dalam masjid Nabi kan? Nabi tak bagi ceramah pun. Nabi ikat dia dalam masjid Nabi. Setiap hari dia tengok orang Islam. Lepas tu akhirnya Nabi kata pada sahabat, buka, dia pun keluar, kemudian dia pergi mandi dan dia beritahu kepada Nabi dan mengucap dua kalimah syahadat. Hasil daripada apa? Akhlak. Jadi bila
kita nak berdakwah pada non-Muslim ataupun kepada orang yang patut kita dakwah lah. Pertama sekali, cari masalah daripada kita. Jangan cari masalah madu'ung kita. Kadang-kadang orang tak nampak Islam ataupun tak nak masuk Islam sebab bentengnya kita. Kita letak benteng. Ni, kalau botol, botol ni penuh dengan kekotoran. Kita nak suruh orang tu minum. Mana dia nak minum? Bersihkan dulu kotor ni, kan? Barulah bila dia tengok bersih, barulah dia terfikir nak minum. Tapi kalau akhlak orang Islam, sunuh bunuh sana, bunuh sini kan, budak sekolah tapi pun bunuh budak. Lepas tu kita nak cakap pasal dia, Islam tu indah. Dia dengar yang kita cakap ke, dia percaya yang dia nampak? Percaya yang nampak. Tengoklah Nabi dengan sahabat-sahabat kan. Umar asalnya hati keras nak bunuh Nabi. Tapi akhirnya lembut. Nak bunuh pula orang yang nak bunuh Nabi. Apa yang mengubah Umar? Quran. Tapi tengok sekarang. Semakin dah hafal Quran, semakin hati keras. Budak umur 13 tahun di pusat tahfiz boleh bunuh umur 7 tahun. Tak ada rahmat langsung. Mulut hafal Quran. Apa masalah kita? Ini bukan masalah non-Muslim. Sebab tu kalau tanya saya, lebih baik kita utamakan dakwah pada non-Muslim yang Muslim. Ha, nama dia Muslim. Tapi tak ada akhlak. Sebab apa? Inilah benteng penghalang besar orang lain nampak Islam itu indah. Kita cakap macam-macam, dia tak ada tarikan pun. Sebab yang dia tengok setiap hari, ya Allah, macam mana aku nak masuk agama kamu yang penuh dengan masalah ni? Yang rasuah orang kamu, orang Islam. Kan? Yang menipu, orang Islam. Yang bunuh budak, orang Islam. Yang bunuh isteri, potong lapang, orang Islam. Yang letak kepala isteri kat syilik, orang Islam. Macam mana kamu nak suruh aku masuk agama kamu? Sebab tu kalau tanya saya, kita dakwah dulu orang Islam yang belum Islam ni. Biar mereka berubah. Islam yang belum Islam. Ya. Sebab tu Allah kata, intan surullah yang? Jangan takut orang kafir ambil peluang. Jangan takut. Saya nak tanya, kenapa kita mesti takut pada orang kafir? Kita diajar takut pada Allah. Tapi takutlah bila kita sendiri tak faham agama, kita sendiri tak berakhlak Islam. Yang kadang-kadang itulah punca orang Islam tak tertarik dengan Islam. Islam, orang kafir tak ada apa. Allah dia cakap, intansurullah. Kalau kamu betul-betul bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Kamu tak payah takut pada orang kafir. Tengok Nabi sorang-sorang kat Mekah kan? Sorang-sorang je. Parti tak ada, jemaah tak ada, sorang je. Tapi Nabi boleh akhirnya mengubah orang Mekah, orang Madinah. Betul tak? Sebab apa? Allah yang tolong. Iza ja'a nasrullah. Tapi ingat, pertolongan Allah datang bila? Bila kita betul-betul ikhlas amalkan Islam. Ni yang cakap Islam berQuran tak faham. Akhlak Islam jauh daripada Quran. Ya. Macam mana kamu nak berdakwah pada non-Muslim? Boleh? Itu pendapat 10 sen saya. Ha, tengok. Maksud dia lelaki tu kata, aku nak minta sabar. Nabi huraikan sabar dia apa dia? Kamu minta musibah. Kenapa? Tengok. Tengok Nabi tu. Orang tu minta sabar. Nabi kata apa? Kamu sebenarnya minta musibah. Kenapa? Sebab tu saya kata, sebenarnya orang tu memang betul minta musibah. Bila kita perlu sabar? Bila ada musibah. Jadi bila kamu minta sabar, sebenarnya kamu minta musibah lah tu. Faham tak? Jangan minta sabar sebab seolah kamu bersedia nak menghadapi musibah. Nabi kata apa? Minta? Minta afiah. Minta hati aku ni afiah. Tak ada penyakit, tak ada riak, tak ada cinta dunia kan? Kadang-kadang penyakit tu menjadi kita tak sabar. Dalam kepala kita nak kejar dunia je. Bila orang halang kita, habis. Kita cantas. Ya? Jadi rawat hati kamu dengan afiah. Cinta Allah, cinta akhirat. Maka otomatik kamu akan sabar. Okey, boleh? Cukup ah? Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.